Halo teman-teman semua, lama nih aku nggak buat video makan-makan lagi di luar. Nah kali ini aku berada di salah satu kuliner, masih di kota Klaten juga, tepatnya di Meger Ceper. Ini aku berada di Soto Batok, tengah sawah. Nggak tengah sawah banget sih, ini lebih masuk ke sedikit perdesaan dari arah Jogja Solo. Nah kalian yang suka makan soto bisa cobain Soto Batok di tempat ini ya teman-teman. Kebetulan aku juga baru pertama kali kesini. Dari tempatnya sih juga lumayan rame, tidak begitu luas banget menurutku. Namun untuk catatan aja, kalau kalian berkunjung di tempat ini waktu weekend, kalian bisa mengambil jam sedikit pagi ya, biar nggak terlalu menumpuk antrian untuk makan soto batok di sini. Nah, di sini aku pesan soto batok yang sapi, ada soto batok besar dan ada soto batok kecil teman-teman, dan ada berbagai macam lauk tambahan atau gorengan juga ada di sini. Menurutku setelah aku coba soto batok yang ada di Ceper ini, dari rasanya pun enak ya, dan yang bikin aku ingin balik ke sini lagi karena rasanya sudah enak, porsinya pun sangat banyak teman-teman. Jadi kalian bisa cobain rekomendasi salah satu soto di Klaten yang mungkin saat ini baru viral juga teman-teman. Untuk videonya singkat saja ya teman-teman, sampai jumpa di next video yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you.